guys, kita di sini punya salah satu masterpiece yang dimiliki oleh Nokia. Ponsel tua masih menawan dan masih layak untuk dikoleksi atau dipakai untuk pendamping Android Anda. Jadi kita lihat di sini, inilah penampakan daripada Nokia 8800 klasik. Seperti ini. Oke. Di sini kita punya salah satu masterpiece dari sekian masterpiece yang ada yang dikeluarkan oleh Nokia dengan body stainless ya guys, dengan kelengkapan desktop ya, jadi tidak perlu repot-repot kita naruh atau dia ini adalah singgasana dia untuk seri ini adalah seperti ini singgasananya, nanti akan kita coba bahas lagi. Dan untuk ponsel ini sendiri, ini masih belum memiliki memori ya, dia masih internal saja, tapi dia hanya mengedepankan dengan bodinya atau stylenya ya. Nah, kita di sini bisa lihat nih, ini seperti ini bodinya, cukup itu layak lah untuk kita bawa atau sebagai pendamping Android kita. Oke, nah seperti ini masih enak dipandang, masih sedap dipandang, dan juga masih oke ya guys. Di sini memiliki colokan yang masih port chargernya ini ya, port chargernya masih yang besar. Nih headset ini untuk penghubung ke desktopnya, jadi ada dua titik nih konektor, untuk konektor untuk charger baterai aja tanpa harus menggunakan HP-nya tentunya. Oke. Menu sederhana tapi masih layak dipakai. Seperti ini. Nah, untuk menunya ya guys. Oke. Jadi kita untuk tempat duduk atau desktop atau singgasananya itu seperti ini. Jadi saat kita cas handphone ini melalui ini lubangnya, bisa juga melalui desktop. Nih, hubungan ke sini. Lalu kita taruh di sini ya. Nah, seperti ini. Dia akan mengecas sendiri dengan sendirinya. Ini adalah salah satu pelengkap untuk seri 8800 klasik. Ya, jadi jangan salah, terkadang orang berkata, "Oh, ini Sirocco." Salah. Yang seperti ini bukan Sirocco tetapi 8800 klasik. Untuk versi Sirocco sendiri sudah kita upload di video yang sebelumnya. Itu ada versi Sirocco Gold dan Black. Itu. Jadi kalau yang seperti ini adalah 8800 klasik. Jadi jangan salah ya untuk penikmat jadul semuanya. Ini adalah satu masterpiece yang dikeluarkan oleh Nokia. Monggo yang silahkan Anda yang berminat untuk mengkoleksinya, Anda bisa cari di toko merah ataupun toko hijau, di sana pasti ada. Atau kunjungi saja untuk komunitas pecinta jadul. Oke guys, thank you.